The death of Iran's president, Ibrahim Raisi, in a helicopter crash on Sunday is not expected to have a major impact on Iran's ruling system or its policies, either domestic or international. That's because while he was the elected president of Iran, most power in the country is concentrated in the hands of the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. It's the supreme leader who has the final say on all major policies. He leads the military and the powerful Revolutionary Guard, and he appoints half the members of a clerical body that vets all candidates for public office. Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter yang terjatuh di area pegunungan di wilayah Farzakan di Provinsi Azerbaijan Timur, Barat Laut Iran pada Minggu 19 Mei 2024. Helikopter itu dilaporkan terjatuh setelah menabrak sebuah puncak gunung dalam keadaan cuaca yang berkabut. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait penyebab jatuhnya helikopter naas itu. Far northwest of the country, along with Iran's foreign minister and other officials that were flying through a really Islamic Republic, which has always presented itself as an alternative to monarchical rule. Mengutip kantor berita Iran, IRNA melaporkan, Raisi terbang dengan helikopter Bell 212 buatan Amerika Serikat. Helikopter yang ditumpangi Raisi bersama dua helikopter lainnya sedang dalam perjalanan ke kota Tabriz pada hari Minggu. Setelah meresmikan bendungan Kiskalasi di perbatasan dengan Republik Azerbaijan pada hari sebelumnya. اسمه یقب اکبر دست و پا دادم تو راه کربلا. Dikutip dari sebuah sumber, sebelumnya tim penyelamat dari Bulan Sabit Iran dilaporkan telah sampai ke lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Raisi. Kematian Raisi kemudian dikonfirmasi dalam sebuah pernyataan di media sosial oleh Wakil Presiden Mohsen Mansouri dan di televisi pemerintahan. Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Malik Rahmati dan Mehdi Mousavi, kepala tim pengawal Raisi juga berada di dalam pesawat yang jatuh tersebut. Muhammad Ali Al-Ehazem, perwakilan pemimpin tertinggi di provinsi tersebut juga ikut serta menemani mereka. SHLife.com mengabarkan. Ziarat kabul. Yeah, draft.